2023 adalah hari pertama pembukaan kegiatan pesantren Ramadan 1444 Hijriah. Pada hari ini juga nanti ada kegiatan fikih Ramadan dari oleh Ustadz Haji Rawani Malhani. Selanjutnya nanti ada di hari pertama itu lomba tartil Quran, yaitu ayat surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185. Inna hudallahi huwal huda. Selanjutnya kita bekerja sama juga dengan Rumah Zakat untuk kegiatan tausiahnya. Keutamaan birrul walidain. Pernah dengar istilah birrul walidain? Berbakti kepada kedua orang tua. Nanti kita tambahkan juga berbakti kepada bapak ibu guru. Selanjutnya di hari kedua di sini ada lomba puisi Islami. Sehabis istirahat akan ada lomba menceritakan kisah-kisah Nabi. Di kota-kota disingkirkan alam memeliharaku subur. Aku rumputan. Nama saya Naima Syifa Zahra dari kelas 8A. Lomba baca puisi Islami yang berjudul Tempat yang Hanya Milikmu. Alhamdulillah berjalan lancar, tapi tadi tuh ada sedikit agak lupa, jadi tapi gak apa-apa, yang penting udah nunjukin yang terbaik. Pada umumnya kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta tumbuhnya rasa empati untuk berbagi dalam kegiatan yang kita khususkan di kegiatan pesantren Ramadan ini. Terakhir kita ada lomba menghias parsel dan ada buka bersama juga. Apa? Edit apa enggak? Video ini.